Kenapakah badan ahli neraka akan speknya tak ikut spek JKR yang standard? Jadi lain. Sebab nak bagi dia rangup, digoreng, dimasak, dibarbecuekan dalam api neraka. Itu Allah. Tujuan. Kalau masuk rentung bila nak rasanya? Bagi dia rasa betul. Terbakar itu. Ya Allah, panas sungguh. Ada orang tanya, habis ustaz, kalau dah panas sampai 300,000 darjah Celsius, takdirlah mungkin lebih panas lagi daripada itu. Guna kalau Allah. Badan spek kita ni ha, baru masuk cair begitu je. Dia begini, saiz badan ahli neraka akan diperbesarkan oleh Allah. Disebutkan dalam hadis, gigi ahli neraka saja besar bukit Uhud, kulitnya saja setebal 3 hari perjalanan. Ni hadis riwayat Imam Muslim daripada Allah. Allahuakbar. Jadi nanti kita itu, na'udzubillah ya Allah, ya Allah masukkanlah kami ke dalam surga-Mu ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, dibesarkan giginya sebesar gunung Uhud, kulitnya ditebalkan. Allahuakbar. Berarti kembali kepada Nabi Adam mungkin ya, mungkin lebih besar lagi atau bagaimana, wallahu'alam. Allahu Akbar, ya Allah. Hadis disebutkan, ma baina mankibail kafir masiratu salasati ayamin liraqibil musri'. Jarak antara dua bahu ahli neraka adalah jarak orang naik kenderaan perjalanan 3 hari. Kita naik kereta jalan 3 hari ni sampai ke mana? Kita jalan setengah hari dah sampai. Tak sampai setengah hari, sampai Kuala Lumpur lah. 3 hari perjalanan, pergi ke mana? Ni hadis Bukhari Muslim. Bahu dengan bahu, 3 hari perjalanan. Dalam hadis Allah. Lain, Abu Hurairah mendengar, dirsul kafir au nabal kafir mislu Uhudin wa ghiladhu jildihi masiratu salasin. Nabi cerita gigi geraham ahli neraka ataupun gigi taring, ada khilaf, gigi taring ataupun gigi geraham ahli neraka besarnya seperti gunung Uhud dan tebalnya kulit ahli neraka jaraknya perjalanan 3 hari. Hadis, bayangkan gigi besar gunung Uhud. Tuan-tuan pernah pergi Madinah, gunung Uhud setara mana besarnya? 1,077 meter. Gunung-gunung yang ada di Malaysia ni, kalau kita orang faham ni, gunung tahan 2,187. Mana rendah sikit daripada Gunung Tan, itulah gigi ahli neraka. Punggung ahli neraka saja besar dia jarak perjalanan Mekah dan Madinah. Kulit setebal 40 hasta. Ni riwayat At-Tirmizi daripada Al-Ahmash. Hadis Hasan Gharib. Kenapakah badan ahli neraka akan speknya tak ikut spek JKR yang standard? Jadi lain. Sebab nak bagi dia rangup, digoreng, dimasak, dibarbecuekan dalam api neraka. Itu Allah. Tujuan. Kalau masuk rentung bila nak rasanya, bagi dia rasa betul. Terbakar. Siapa penghuni neraka Sa'ir yang api membakar-bakar ini? Orang yang makan harta anak yatim dengan cara yang salah. Dia buat rumah. Tuh guys ya, orang yang memakan harta anak yatim. Ingat, orang yang memakan harta anak yatim. Jadi hati-hati ya guys ya. Kalau kita diamanahkan untuk menjaga harta anak yatim, jangan sekali-kali kalian memakannya. Ya Allah. Mah anak yatim, tujuan dia nak bermewah-mewah. Anak yatim tu juga lah makannya. Tak boleh. Oh iya, kayak panti asuhan juga. Yang istilahnya mengatasnamakan anak yatim, tapi uangnya dimakan sendiri. Aduh, ya Allah, ya Allah. Jangan makan harta. Dan neraka yang paling hebat, kata ulama, ini top punya neraka lah, adalah neraka Jahannam. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 43, wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in. Dan sesungguhnya Jahannam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada seluruh pengikut-pengikut syaitan. Berapa Allah. Luas neraka Jahannam? Kata Anas bin Malik, Nabi bercerita, la tazalu jahannamu taqul hal min mazid. Nabi cerita, kata Anas bin Malik, neraka Jahannam ini sentiasa dimasukkan ke dalamnya penghuni. Orang-orang yang berdosa masuk dalam. Tetapi neraka Jahannam ini, dia selamba saja boleh request. Taqul hal min mazid. Ada lagi ke? Masuk. Masih ada lagi. Masuk. Muat. Tak ada masalah. Masuklah berapa ramai. Tak adalah dia kata, stop dulu ya. Kita selesaikan seksa hak ni dulu.
lohat lain sila tunggu. Dah. Mari 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 masuk 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 masuk. Hatta yada'a rabbul izzati fiha qadamahu fatakul qat qat. Sampailah peringkat bila dia mari mari masuk ramai tak ada masalah. Boleh muat lagi. Sehinggalah kata Nabi, Allah Taala meletakkan kakinya yang mulia, maka barulah jahanam, api neraka jahanam katakan qat qat. Cukup cukup cukup. Okey okey dah dah muat dah muat. Hadis Bukhari Muslim. Jadi hadis ini kata ulama menjelaskan berapa luahnya neraka jahanam. Ini sebagaimana Allah Taala sebut dalam Quran, yauma naqulu li jahannam halim talati ma taqulu hal mim mazid. Dan ingatlah pada hari kami bertanya kepada neraka jahanam, apakah kamu sudah penuh? Neraka jahanam menjawab, hal mim mazid. Boleh lagi kalau nak masuk. Mari mari mari. Surah Qaf ayat 3. Hadis daripada Ibn Mas'ud, yu'ta bi jahannam yauma idzin laha 70 alf zamamim ma kulli zamamim 70 alf malakin yajurrunaha. Didatangkan neraka jahanam pada hari itu dalam keadaan dia memiliki 70,000 tali kekang, yang mana setiap tali kekang diseret pula oleh 70,000 malaikat. Hadis riwayat Muslim dan juga Tirmizi. Dan neraka ini juga sangat dalam. Kata Abu Hurairah, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam isami'a wajbatan faqala an-nabiyyu tadruna ma hadha. Kata Abu Hurairah, kami pernah duduk dengan Nabi, duduk kumpul, tiba-tiba ada dengar satu benda bunyi kuat, kedebung kuat bunyi jatuh macam dengar di dasar sesuatu. Nabi pun tanya, tadruna ma hadha, mu tahu tak bunyi apa dia, bunyi apa benda itu? Qala khulna Allah wa rasuluhu alam. Oh tak tahu, ini Allah dan Rasul saja yang tahu. Kata Nabi, qala hadha hajarun rumiya bihi finnari mundu 70 kharifan fahuwa yahwi finnari al-an hatta intaha ila qa'riha. Nabi kata bunyi tadi adalah batu yang dilemparkan ke dalam neraka jahanam sejak 70 tahun yang lalu, baru tadi jatuh di dasar. Hadis riwayat Imam. 70 tahun pada atas sampai ke bawah. Siapa yang akan duduk neraka jahanam ini? Na'udzubillah. Pertama sekali, orang-orang yang tidak mau mengakui Allah adalah Tuhan, tak mengaku Allah itu Tuhan. Yang kedua, orang munafik. Yang ketiga, pengikut-pengikut syaitan. Yang keempat, orang yang tidak bertaubat sebelum mati. Dan yang kelima, orang yang menentang Nabi dan menentang Rasul setiap pada setiap zaman-zaman. Tuan-tuan, jahanam, api neraka jahanam, jangankan apinya, suaranya saja orang pensan dah mendengar. Kata Ka'ab Al-Ahbar, dia bercerita kepada Umar Al-Khattab, wahai Ka'ab, kata Umar, ceritakan aku satu kisah, kalau aku dengar aku pensan, aku menangis. Kata Ka'ab, neraka jahanam nanti Allah akan izinkan dia mengeluarkan suara supaya didengar oleh setiap penghuni-penghuni, setiap manusia ketika di padang mahsyar. Ketika dia mengeluarkan suara, kata Ka'ab, terduduklah seluruh para nabi, syuhada, siddiqin, lembek lutut menghadap Allah. Mereka menangis, Rabbi la as'aluka illa nafsi, ya Allah, kami tak minta hari ni apa-apa, tolong kami dululah. Umat-umat ni kemudianlah, kita selesai kau tim kita dulu. Nabi-nabi pun tak sanggup mendengar bunyi neraka jahanam, sehingga kata Ka'ab, falau kana laka ya Ibnul Khattab yauma idzin amala 70 nabiyan la zananta annaka la tanju. Wahai Ibnul Khattab, pada hari itu ketika kamu dengar suara neraka jahanam, walaupun kamu bawa pahala sebanyak pahala 70 nabi, tapi bila kamu dengar suara neraka jahanam, kamu juga akan menangis dan mengatakan, rasa tak lepas dah aku daripada azab neraka ini. Begitu mengerikan. Moga-moga apa yang kita bahaskan pada hari ini memberi manfaat kepada kita bersama. InsyaAllah pada kesempatan akan datang, kita akan membincangkan lagi tajuk neraka ini, dan kita akan melihat pula bagaimana penjaga-penjaga neraka ini, garam, bengkeng, apa yang dibuat kepada kita. Ini kita akan sama-sama sambung pada kesempatan akan datang. Allah menyebutkan tentang mulut dan juga bencana tangan ini. Saya teringat ada satu hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sebutkan dalam dunia ni ramai orang rindu nak masuk syurga. Saya percaya tuan-tuan di sini pun ramai yang pingin sangat nak masuk syurga. Masa wukuf di Arafah pun berdoa macam-macam ayat nak masuk syurga. Tapi Nabi pernah sebut, ada orang dia doa nak masuk syurga, tapi ada orang lebih istimewa lagi, syurga doa orang tu dapat jumpa dia. Syurga rindu nak jumpa dia. Wah, ini level tinggi ni. Syurga rindu dekat dia. Siapa golongan itu? Kata Ibn Abbas, Nabi pernah sebut, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar. Syurga sangat rindu kepada empat golongan. Pertama sekali kata Nabi, talil Quran, orang yang suka baca Quran. Yang kedua, wa hafizil lisan, orang yang jaga mulut. Yang ketiga, wa mut'imil ji'an,
orang yang suka belanja orang makan. Yang keempat, wasaimi fi syahri Ramadan, orang yang happy berpuasa pada bulan Ramadan. Hadis Abu Daud dan Tirmizi. Salah satu yang Nabi sebut, hafizul lisan, orang yang jaga mulut dia. Baik itu tuan-tuan sekalian, maaf kalau kita katakan sekarang ini mulut masyarakat kita ini macam tidak dijaga sangat. Sumpah seranah jadi makanan. Ini agama kita tak menang kan. Ada satu hadis Nabi pernah sebut, kita biasa dengar syafaat ya, di akhirat syafaat uzma, syafaat terhebat sekali bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi boleh beri syafaat yang macam-macam. Tapi tahukah kita, selain daripada Nabi, ada beberapa golongan lagi yang boleh beri syafaat pada hari akhirat? Siapa golongan itu? Pertama sekali yang boleh beri syafaat selain daripada Nabi adalah malaikat. Malaikat boleh beri syafaat. Jibril, dia ada syafaat dia. Siapa lagi boleh beri syafaat? Orang alim boleh beri syafaat. Alim ulama boleh beri syafaat. Siapa lagi boleh beri syafaat? Quran. Quran boleh beri syafaat. Puasa boleh beri syafaat. Allah Ta'ala sendiri, dia ada syafaat dia. Dalam hadis kursi, Allah Ta'ala kata, bila nak tutup neraka esok, aku angkat ahli neraka ni satu genggam. Rum gitu. Aku ambil masuk dalam syurga. Hadis kursi. Allah pun ada syafaat dia. Dan salah satu yang boleh beri syafaat, kita sama kita, orang Islam. Betul. Saya boleh syafaat tuan-tuan. Tuan-tuan boleh syafaat saya. Sebab itu dalam satu hadis Nabi cerita pada Sa'id, Abu Sa'id Al-Khudri, fawalladhi nafsi biyadihi ma min ahadin minkum bi ashadda munasharatan lillah fi istidaatil haqqi minal mu'minin. Demi Allah, kata Nabi, nanti di hari kiamat, orang yang paling bersungguh-sungguh nak tolong orang lain adalah orang Islam. Kita sama kita ni esok. Allah. Kita duduk dalam Korea, Masjid Dato' Haji Kamaluddin ini. Kita sama kita akan bantu sama kita. Merayu-rayu depan Allah. Sehingga kata Nabi, istidaatul haqq minal mu'minin lillah yaumil qiyamah ikhwanul ladzina finnar. Dia akan merayu-rayu kepada Allah supaya keluarkan kenalan-kenalan dia daripada neraka. Merayu-rayu. Eh Tuhan, tolonglah, tolonglah, ajarlah sikit. Tolonglah malaikat, kasih saya jumpa sekejap. Dia ajar betul. Nak suruh saudara mara ataupun kawan-kawan dia ni keluar. Yaqulun, kata Nabi, ada di kalangan mereka itu merayu. Rabbana kanu yasumuna ma'ana. Eh Tuhan, tolonglah. Ini orang dulu saya kenal dia. Apa sebab kamu kenal dia? Dia ni dulu puasa sama dengan saya. Dia ni memang masalah sikitlah. Masjid jarang pergi, sembahyang pun so-so saja. Tapi puasa dia rajin lah. Selalu buka puasa kat masjid, belanja orang buka puasa. Kasih calah dia masuk surga. Sikit salah apa mau buat, kasih ampun sajalah. Tolonglah Tuhan, ni baik punya orang. Ha, sampai begitu dia merayu kepada Allah. Kata, Rabbana kanu yusalluna ma'ana. Eh Tuhan, tolonglah. Ini orang saya kenal. Kasih dia keluar neraka, masuk syurga lah. Malaikat tanya, apa yang kau sungguh-sungguh? Saudara, tak. Ini orang ni yusalluna ma'ana. Ini orang selalu semayang sama saya. Semayang apa? Semayang Jumaat lah. Dia hari lain saya tak tahu mana dia semayang. Tapi Jumaat mesti datang. Kasih tolonglah ini macam. Ini orang banyak baik. Kasih keluar lah. Lagi mukira, saya ni sudah minta tolong lah. Ha, sampai begitu. Ada Nabi sebut, Rabbana kanu yu'ajuna. Eh Tuhan, ini orang saya kenal. Macam mana you kenal? Ini pergi haji sama saya. KT7, Matak 83. Tapi dia semayang hotel saja, tak ada pergi masjid. Tapi dia pergi haji sama saya. Ini baiknya orang. Selalu belanja di haji dengan Ben Daud. Baiknya orang. Kasih calah dia masuk surga Tuhan. Merayu-rayu depan Allah. Sampai kata Allah, fayuqalahum akhriju man araftum. Okey. Bawa keluar mana-mana orang kau kenal, bawa masuk surga, kata Allah Taala. Sampai begitu Allah Taala memenang. Hadis Bukhari Muslim. Allah boleh izinkan kita bawa orang yang kita kenal. Allah. Tetapi Nabi sebut orang yang layak membawa orang dan orang yang layak dibawa oleh orang lain itu adalah la yakunul la'anuna syufa'u wala syuhada'u yaumil qiyamah. Kecuali orang itu atas dunia ni dulu kerjanya melaknat orang siang malam. Tak layak.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alright, sudah selesai videonya, dan itulah tadi yang disampaikan oleh Ustaz Badlishah Alauddin ya teman-teman sekalian, bagaimana yang disampaikan, bagaimana bab tentang neraka, bahwasanya kita nanti, naudzubillah, jangan kita lah guys ya. Allahu Akbar, tak naklah masuk neraka ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surgamu ya Allah. Ya Allah, kawan-kawan semua nih, kalau nanti masuk surga, saya masuk neraka, ya kan, nah, tolong panggillah saya, ya kan, panggil ya, minta sama Allah ya. Kalau teman-teman juga istilahnya kenal dengan saya ya teman-teman sekalian, itu panggillah ya Allah. Na'udzubillah ya Allah. Dapat pelajaran yang sangat-sangat berharga daripada Ustaz Balisha Alauddin, bagaimana orang lain bisa menarik ya daripada neraka masuk ke dalam surga. Nah seperti itu ya guys ya, kecuali orang-orang yang selalu menghina, mencaci. Na'udzubillah. Aduh, gimana nih guys ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, semoga kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah ya, dirindukan oleh surga insyaallah. Maka kita harus menjadi ahli Quran ya kan, ahli sedekah, ahli kebaikan, ahli puasa ya kan. Kalau teman-teman bisa dan mampu untuk berpuasa selalu, ada surga, yaitu surganya orang-orang yang berpuasa itu masya Allah tabarakallah. Dan semoga kita bisa menjalankan apa-apa yang disebutkan oleh Ustaz Badlishah Alauddin tadi ya guys ya. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, itu dulu videonya. Semoga menjadi pelajaran dan tambahan wawasan dan pengetahuan ilmu agama bagi kita semua ya guys ya. Semakin dekat dengan Allah, semakin cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setidaknya kita melaksanakan salat 5 waktu ya, berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktikan bahwasanya kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kelak kita mendapatkan syafaat daripada beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.